Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas cara menghitung nilai rata-rata atau MEAN Jadi MEAN itu sebutan lain dari nilai rata-rata Kalau dalam soal, ketemu kata MEAN itu sama saja dengan nilai rata-rata Oke, kali ini kita akan membahas dua buah soal dengan tipe yang berbeda. Oke, soal yang pertama Hitunglah nilai rata-rata dari data hasil ujian matematika 10 orang siswa berikut ini. Nah, ini adalah data hasil ujiannya. Untuk menghitung nilai rata-rata, kita menggunakan rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Oke, kita akan gunakan rumus ini untuk menghitung nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata sama dengan untuk jumlah data itu kita jumlahkan data ini. 8 kita tambahkan 7, kita tambahkan 7 lagi, kemudian kita tambahkan 9, tambah 8, tambah 6, tambah 10, tambah 8, tambah 10, tambah 8. Oke, okay, kita jumlahkan semuanya. Oke, okay, kita jumlahkan di sini. Kemudian, per. Per banyak data. Untuk banyak data, kebetulan pada soal ini sudah disebutkan. Data hasil ujian matematika 10 orang siswa. Tentu banyak datanya yaitu 10. Kalau tidak disebutkan, maka kita bisa menghitung banyak data. Kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti banyak datanya 10, maka di sini per 10. Sama dengan yang di atas ini kita jumlahkan 8 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 10 tambah 8 tambah 10 tambah 8 kita peroleh 81 per 10 sama dengan per ini sama dengan bagi 81 kita bagi 10, kita peroleh 8,1. Jadi, nilai rata-rata hasil ujian matematika 10 orang siswa ini yaitu 8,1. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 dengan tipe yang berbeda. Contoh soal nomor 2. Berapakah nilai rata-rata peserta tryout bimbel spekta berikut? Oke, nilainya disajikan dalam bentuk tabel. Ini kolom nilai, yang ini kolom banyak siswa. Nilai 60 diperoleh dua orang, nilai 70 diperoleh empat orang, nilai 80 diperoleh lima orang, nilai 90 diperoleh enam orang, dan nilai 100 diperoleh tiga orang. Kita akan cari berapa nilai rata-ratanya. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya, kita tetap menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya, nilai rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data Untuk jumlah data dan banyak data kita cari dulu Cara mencarinya ini nilai ini banyak siswa kita kalikan di sini kita kalikan nilai dikali banyak siswa Oke okay. Di beberapa soal bisa jadi ada adik, adik temukan Kolom banyak siswa ini ditulis frekuensi. Kalau di sini ditulis frekuensi, maka di sini nilai kali frekuensi. Oke, okay. kemudian tabel ini kita sambung. Oke, okay, kita sambung seperti ini. Oke, okay, kita sambung ke bawah. Kemudian yang ini juga kita sambung. Nah, ini juga kita sambung. Oke. Okay. Nah, tabelnya sudah selesai. Sekarang kita isi ruang kosongnya di sini. Kolom untuk nilai dikali banyak siswa, kita kalikan nilai dikali banyak siswa. Yang pertama, 60, kita kalikan 2, kita peroleh 120, kemudian 70 kali 4, kita peroleh 280, kemudian 80 dikali 5, kita peroleh 400, kemudian 90 dikali 6, kita peroleh. 540. Selanjutnya 100 kali 3, kita peroleh 300. Oke, berikutnya ini kita tuliskan jumlah. Nah, kita jumlahkan ini, banyak siswa kita jumlahkan. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah 6, 17. 17 ditambah 3, kita peroleh 20. Oke, selanjutnya ini juga kita tambahkan. 120 ditambah 280 ditambah 400 ditambah 540 ditambah 300 kita peroleh 1640. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rumus nilai rata-rata sama dengan untuk jumlah data yang ini, ini jumlah data 1640. Kemudian per, per banyak data banyak datanya ini banyak data yaitu banyak siswa ya ada 20 orang berarti di sini per 20 sama dengan kemudian per ini sama saja dengan bagi 1640 kita bagi dengan 20 kita peroleh 82 jadi, nilai rata-rata peserta tryout bimbel spekta yaitu 82. Oke, mudah ya. Ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.